Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you udah subscribe. Pengalaman kerjanya banyak juga tuh. Apaan aja tuh, Bang? Bantuin tetangga betulin toren, masang genteng, nembok WC. Oh. Nah, itu enggak perlu maksudnya itu pengalaman kerja tuh pernah kerja di pabrik mana, di perusahaan mana begitu. Tulis. Iya. Lu kalau begini caranya. Ngapain? Nih buang. Mau kalau mau kerja sama gua. Lu mau gaji berapa? Hah? Beneran nih, Bang? Lah iya. Wah, mau Bang, mau. Di sini ada PT namanya PT Tikungan Tajam. Saya direkturnya. PT Tikungan Tajam. Direkturnya, Bang? Iya. Maaf nih, Bang, ya kalau direktur kan di mana-mana pakai dasi, pakai kemeja, licin, celananya juga licin, pakai sepatu bagus, mengkilat. Kok ini mah begini, Bang? Yang penting skill. Tau kan skill? Suka dibumbuin sate tuh. Kikil. Oh, kikil. Nah, itu lama yang begitu ya. Iya, itu mah lama. Lu cocok kerja di sini? Cocok. Muka lu aja kayak lambang DKI. Kalau DKI Monas. Ya begini. Yang suka ada di pinggiran ini. Kemeja. Suka ada pasar malam dong di muka saya. Terus orangnya suka begitu sih. Yang penting oke, siap diterima. Ngebantu, ya kan? Iya, mau bang. Kalau mau apa, sebenarnya tinggal di Jakarta tuh gampang. Yang penting mau usaha, giat, nggak boleh males. Iya bang. Ya kan? Ada sesuatu dikerjakan. Paham? Paham bang. Nyengir dikit. Oh masih ada nasi. Sariaon nih biru dari. Oh iya. Sip pokoknya. Bagus, kayak kemeja begini. Tapi kerjanya apaan dulu, Bang? Kita rubah setelannya dulu. Iya dong, harus dirubah. Buka kancing baju lo. Hah? Ikat. Wow. Set. Nah, jadi dah. Gulung. Pit. Ya benar gulung. Oh, pala ini. Iya. Sip. Wih, tatoan dia, Bang. Mana? Buset panu lo. Wah, wow. Ya kan? Camata katasin. Udah, oke, okay. Sip. Ini berapa? Berarti dia kalau ada musuh udah tahu. Ada yang kira-kira mau ditagih udah tahu. Ya kan? Sip. Ini kerjanya apaan ini? Liatin. Oh gitu. Ada yang liwat, liatin. Mana lo? Ini mau lewat, Bang. Aset kusut lo tanya. Tanya dong apa? Apa sih? Tadi nama jambang lewat tuh dong. Ini gua paham. Jambang lewat. Lewat sih gampang. Ya kan? Emang punya. Punya lo. Kakek moyang lo bilangin. Kakek moyang lo. Ya kan? Kita tuh juga butuh upeti, ya nggak? Nggak punya duit, Bang. Tadi ngebetnya nggak punya duit. Hei, gua tabok omong lu bener. Kasih deh. Nggak punya duit, Bang. Udah. Hei, lu macem-macem. Gua sambit. Oh, pala. Ini 1000. Emang lu kira mau beli cilok? Kasih duit ini. Kasih. Kemana kamu punya lagi, Bang? Saya pengen dengan hati Bang. Udah gak punya duit lagi, Bang. Banyak banget. Pici Bapak pilih gitu. Ya. Sana. Norak lu. 1000. Dapat kan? Ini dapat duit. Lu mau dapat duit mau mati di Jakarta. Itu sih, Bang. Lah itu nyari duit yang gampang. Hariannya banyak kan dapatnya. Tanya udah dapat berapa dari pagi. Oh, banyak kan? Oh, ya kan? Hah? Lu bisa beli mobil. Hah? Iya. Ya kan? Oke. Sip. Ah, no kira-kira ada yang nih. Nih, gua kasih tahu dulu ya. Gua kasih tahu dulu. Tuh, nih sini. Nih.
itu ada cewek mau kemari. Lihat gua kan. Nah, dia tuh mau jalan kemari. Nah, lu harus siap-siap. Kira-kira lu mau enggak? Nih kayak tadi, itu ini bangsa dapat duit 100-an lebih. Hah, mau enggak? Mau, Bang. Hah, sip. Perlu enggak gua bantuin? Enggak usah, Bang. Hah? Enggak usah nih, mah. Saya sendiri deh, Bang. Yang benar. Beneran. Oke. Gua liatin dari jauh, ya. Kira-kira nih. Ayo, biarin. Kita lihat. Hei! Mana umpetin? Umpetin. Coba beri saya ni. Kau ni ni rosu mesti cok sejot nas. Saya nggak ngerti, yang ngerti aja tadi. Ini Jakarta kejam. Jadi saya juga harus kejam. Kalau saya nggak kejam, saya nggak duit. Oh, jadi mau ngerapok nih? Iya, mau ngerapok. Oh. Jangan, korek. Ini saya mau ke bulan, Guru. Wah, ini jangan main-main ini. Saya tapak di atas panci bubur. Tapak di atas panci. Iya, makanya langsung dapat kacamata itu. Ini kamu tahan begini untuk menguatkan kuda-kuda. Saya nggak biasa kuda-kuda, Guru. Biasanya masam kusen. Ini bangunan itu, mah. Saya ajarin atu-atu, kuda-kuda, abis kuda-kuda baru kupu-kupu. Kupu-kupu nanti terbagi dua. Kupu-kupu siang sama kupu-kupu malam. Kalau siang pukulannya, wah! Kalau malam, ya? Oke, saya akan terus tambahin air. Yang ini kuat. Ini kelihatannya aja sedotan. Padahal? Ya sedotan. Isi dari kendi ini. Kendi? Bentong, iya, bentong. Nah, biar kamu. Lalu pakai gituan. Kapan penuhnya? Wah, jangan lihat kapan penuhnya. Berapa kekuatan kamu, ya? Ya, Guru. Tahan terus. Ya, tahan terus. Kuda-kuda tetap terus. Harus kuat, ya. Tenang. Ya, Guru. Harus kuat. Jangan sampai. Pokoknya lama-lama juga penuh, ya. Lamaan. Gini, lo mesti dengar kata-kata gue, ya. Suka nggak suka, seneng kagak seneng, mau kagak mau, lo kudu dengar apa kata gue, ya. Soal jodoh lo, gue yang nentuin, kagak ada pilihan lain. Gue yang nentuin. Bentar lagi ada orang yang mau melo, ya. Gue yang nentuin. Orangnya tajir, kaya. Udah, lo diem aja, ya? Susah mah kalau punya bapak mata duitan. Emang aja. Tapi dia mati duitan. Mati gua mati beneran, bukan mati duitan. Enak aja lo bilang mati duitan. Buktinya ini jadi duit. Orang suruh orang kaya. Lah iya, hidup lo mau ngapain? Hidup kudu realistis. Lo kemana-mana pakai duit. Enak aja lo kalau ngomong lo. Sembarangan aja lo. Iya deh, kawin. Waalaikumsalam. Lo diem aja, ya. Lo jangan ngomong kalau gue nggak suruh ngomong, ya. Mertua ngomong apa, Be? Yang penting saya terima. Saya mau ini. Kagak pantas lo enak kerja lo. Situ duduk di bawah lo. Ya, ini kusur raja-raja nih yang duduk di sini. Enak aja, Cibar.
mantu, calon mantu, calon mantu. Dulu, gue periksa dulu. Bawa apaan lu? Mertua mbak ini naruh di kembang di kamar gitu. Emang gue nyegi? Berarti ini hanya contoh. Ini hanya bunganya saja. Ntar kalau mau apa-apa gampang. Punya apa lo? Banda saya banyak. Kalau sampai dihitung sama jari, itu berapa kelurahan orang jari pada putus. Lu kalau ngomong kayak orang bener lo. Gua kasih tahu malu ya, belum lama ada orang mati namun di sini. Gara-gara kagak ngerti, kasih tahu lo ya. Punya apa lo? Punya apa? Banyak. Dulu, saya orang kaya. Bang, tunggu sini ya. Iya, ayang. Minum dulu. Apa? Oke.